Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Ari Ismail dari acara Mobile World Congress 2018 di Barcelona. Dan hari ini bersama saya ada Huawei MediaPad M5 10.8 inci. Ia didatangkan dengan chip High Silicon Kirin 960, memori 4GB RAM dan pilihan storan 64 atau 128GB. Dari segi rekaannya, ia membawakan binaan berasaskan logam dengan pembawakan 4 pembesar suara yang dioptimasikan Harman Kardon pada bahagian belakang peranti. Dari segi port sambungan, ia hanya membawakan sokongan USB-C namun tidak menawarkan sambungan earphone jack. Sekiranya anda mendapatkan versi selular, ia hadir dengan slot SIM Nano bersama slot microSD untuk penambahan storan. Di bahagian sisi ini pula menempatkan plate bagi penyambungan aksesori luaran seperti keyboard. Huawei telah melengkapkan panel skrin ini dengan kaca 2.5D bagi menawarkan penampakan peranti yang lebih elegan. Peranti ini dijana dengan EMUI 8.0 yang dibina berasaskan Android 8.0 Oreo. Antara muka ini menawarkan sejumlah customasi seperti kebolehan menukar tema, selain memberikan prestasi yang lancar melalui port optimasian berasaskan AI. Tetapi apa yang menariknya, ia didatangkan dengan mode desktop seperti yang hadir pada Huawei Mate 10 dengan pembukaan aplikasi dalam bentuk window. Ia juga menyokong penggunaan stylus M Pen yang mana perlu dicas semula melalui USB-C selepas 100 jam penggunaan. Tablet ini turut dilengkapi dengan kamera utama 13MP yang dilihat hadir dengan fungsi yang menyeluruh seumpama yang terdapat pada telefon pintar Huawei. Ia juga menawarkan kamera hadapan 8MP bagi memudahkan anda mendapatkan kualiti selfie dan panggilan video berkualiti tinggi. Dari segi bateri, ia membawakan kapasiti bateri 7500mAh dan boleh dicas penuh sekitar 3 jam melalui fungsi pengecasan pantas. Huawei MediaPad M5 10.8 inci ini bakal ditawarkan seawal suku kedua tahun ini dengan harga jualan bermula €499 untuk konfigurasi permulaan tablet ini. Jadi sekian sahaja dari saya, Ari Ismail, untuk pandang pertama Huawei MediaPad M5 10.8 inci ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.